Allah subhanahu wa ta'ala memuji Rasulullah seakan-akan Allah katakan, sesungguhnya engkau adalah orang yang paling, yang paling, yang paling, yang paling, yang paling, dan tidak ada selesai. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang paling dipuji oleh Allah. Kenapa kok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilebih-lebihkan? Kok nabi-nabi yang lain tidak dilebihkan? Ini perintah Allah. Baca Al-Quran. Allah katakan, wa kadzalika faddalna ba'dahum ala ba'd. Begitulah kami, kata Allah subhanahu wa ta'ala, kami muliakan nabi yang satu daripada nabi yang lain. Kalau ada seorang nabi berdoa kepada Allah, Rabbi syrah li sadri wa yasli amri, ya Allah lapangkanlah dadaku, Nabi Muhammad, Allah katakan, alam nashrah laka sadrak. Aku lapangkan dadamu sebelum kamu minta kepada aku, wahai Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Kalau ada seorang nabi, diceritakan bahawa Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, ketika beliau hadir di satu tempat dan sahabat-sahabat Zulaikha dihadirkan, apel kemudian mereka memotong, yang potong tangan, jemari mereka, maka dikatakan, wa sahbu Zulaikha law ra'ayna jabinahu la atharna taqti'ul qulubi 'ala al-aidi. Katanya, kalau yang nampak yang hadir itulah Nabi Muhammad, bukan Nabi Yusuf, apa yang akan terjadi? Sahabat-sahabat Zulaikha akan terpotong-potong hati mereka sebelum mereka memotong tangan mereka. Sallu 'ala Nabi Muhammad. Kalau ada seorang nabi yang berdoa kepada Allah mengatakan, aini anzur ilaik, baca dalam Al-Quran, seorang nabi meminta kepada Allah, ya Allah perlihatkanlah kepada saya wujudmu, ya Allah arini anzur ilaik, apa jawaban Allah? Lan tarani walakin anzur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Allah subhanahu wa ta'ala katakan, tidak wahai Musa, kamu tidak akan pernah mampu melihat kepada aku. Tapi seorang nabi yang Allah subhanahu wa ta'ala mi'rajkan, Allah jumpakan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dia masih belum yakin. Apa benar saya tadi melihat Allah? Kalau Musa saja nabi yang agung, nabi yang hebat, nabi yang mulia tidak mampu melihat kepada Allah, apakah saya mampu melihat kepada Allah? Allah turunkan ayat Al-Quran. Allah katakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma kadzabal fuadu ma ra'a. Sesungguhnya tidak berdusta. Apa yang kamu lihat itu adalah benar-benar Allah subhanahu wa ta'ala. Sallu ala Nabi Muhammad. Dikatakan oleh ulama, wala in qabalta lafzata lan tarani bima kadzaba alfuadu fahimta ma'na. Kalau kamu mau membandingkan ada dua ayat, ayat lan tarani dengan ayat ma kadzaba alfuadu ma ra'a, maka cukup bagi kamu mengetahui derajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu tinggi. Beliau Habib Muhammad tadi menceritakan kepada kita bahwa kita ini mulia menjadi umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Betul atau tidak? Kemuliaan ini kita tidak akan pernah tahu kecuali kalau kita membaca. Dan kita tidak pernah merasa kecuali ketika kita tahu. Terkadang sebagian orang dia tidak merasa dirinya mulia. Kenapa? Karena dia tidak tahu dia orang yang mulia. Mutiara dia letakkan di jalanan karena dia tidak mengenal, maka dia akan menyamakan antara bebatuan biasa, kerikil dengan emas. Bagi dia tidak ada bedanya. Kenapa? Karena dia tidak tahu. Tapi kalau kamu mau membaca hadis-hadis Rasulullah SAW, kamu akan dapati bahwa umat-umat terdahulu berbeda dengan umat sekarang, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau umat Nabi Musa dikatakan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa umat zaman terdahulu mereka kalau misalnya sedang jalan ke tempat-tempat untuk beribadah mereka, kemudian kaki mereka terkena najis, maka kaki mereka wajib dipotong. Kalau tidak, salat mereka tidak akan pernah sah. Kalau di baju mereka terdapat najis, maka baju mereka wajib dipotong. Baju tersebut sudah tidak boleh lagi digunakan. Tapi umat Rasulullah SAW hanya dibasuh saja. Kita tidak tahu kemuliaan ini. Kenapa? Karena kita tidak mau membaca. Padahal Rasulullah SAW memberitahukan banyak hal. Di antaranya perempuan-perempuan daripada umat-umat Nabi terdahulu, kalau mereka sedang datang bulan, kalau mereka sedang haid, apa yang dilakukan? Mereka harus dikunci di satu kamar dan mata mereka, wajah mereka tidak boleh dipandang oleh laki-laki, walaupun suaminya sendiri. Tapi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah katakan, "Isna'u kulla syai'in illa nikah," kata Rasulullah. Lakukan segala sesuatu apapun yang kamu mau kecuali berhubungan suami istri. Jadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu mulia, begitu hebat. Tapi terkadang kita tidak mengetahui kehebatan tersebut. Kenapa? Karena kurang tahunya kita di dalam kemuliaan tersebut. Oleh karena itu, kemuliaan kita luar biasa. Oleh karena itu, syukuri nikmat ini. Syukuri nikmat dengan keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bi akramir rusli kunna akramal umami. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi mulia, maka kita jadi mulia juga. Kita ini umat siapa? Umat Nabi Muhammad. Kalau mudhaf, mudhaf ilaih misalnya. Baitul faqir. Bait artinya rumah. Al-faqir artinya orang miskin.
Ketika rumah tersebut disandarkan kepada orang miskin, maka rumah tersebut menjadi hina. Tapi kalau baitul ghani, rumah juga, tapi disandarkan kepada orang kaya, maka rumah tersebut menjadi mulia. Umat-umat terdahulu dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi mulia? Karena bersanding kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.